Assalamualaikum teman-teman, ini adalah Oppo A38, dan ini adalah Xiaomi Redmi 12. Harga Oppo A38 untuk RAM 4 dan memori 128GB ini Rp2.099.000. Harga Xiaomi Redmi 12 untuk RAM 8 dan memori 128GB Rp1.999.000. Yuk langsung aja kita lihat perbedaan spesifikasi antara Oppo A38 dan Xiaomi Redmi 12 ini. Sebelum lanjut, boleh dong klik dulu tombol subscribe-nya, makasih yes. Kita mulai dari layarnya. Oppo A38 pakai layar IPS LCD berukuran 6,56 inci dengan resolusi 720x1612 pixels dan refresh rate 90Hz. Layarnya belum dikasih pelindung layar dan punya sertifikasi IP54 jadi tahan cipratan air dan debu. Sedangkan Xiaomi Redmi 12 pakai layar IPS LCD berukuran 6,79 inci dengan resolusi 1080x2400 pixels dan refresh rate 90Hz. Layar Xiaomi Redmi 12 belum dikasih pelindung layar dan punya sertifikasi IP53 jadi tahan cipratan air dan debu. Lanjut ke operating systemnya. Oppo A38 pakai operating system Android 13 dengan Color OS 13.1, sedangkan Xiaomi Redmi 12 pakai operating system Android 13 dengan MIUI 14. Lanjut lagi ke chipsetnya, Oppo A38 pakai chipset MediaTek Helio G85 dengan GPU Mali G52, sedangkan Xiaomi Redmi 12 pakai chipset MediaTek Helio G88 dengan GPU Mali G52. Lanjut ke kamera belakangnya. Kamera belakang Oppo A38 ada dua, kamera utama 50MP wide, dan kamera depth 2MP. Kamera belakang Xiaomi Redmi 12 ada tiga, kamera utama 50MP wide, kamera ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Untuk pengambilan videonya, Oppo A38 support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080 pixel pada 30 fps. Xiaomi Redmi 12 support pengambilan video dengan resolusi 720 dan 1080 pixel pada 30 fps. Sekarang kita ke kamera depannya. Kamera depan Oppo A38 punya resolusi 5MP dan untuk pengambilan video support di resolusi 1080 pixel pada 30 fps. Xiaomi Redmi 12 punya resolusi 8MP dan untuk pengambilan video support di resolusi 720 dan 1080 pixel pada 30 fps. Kita lanjut lagi ke NFC ya. Oppo A38 tidak ada fitur NFC-nya. Xiaomi Redmi 12 juga tidak ada fitur NFC-nya. Terakhir ke baterainya, Oppo A38 punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 33 watt. Xiaomi Redmi 12 punya baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan dikasih charger dengan kapasitas charging 22,5 watt. Kesimpulannya, Oppo A38 kelebihannya punya kamera depth 2MP dan dikasih charger dengan kapasitas charging yang lebih besar. Sedangkan Xiaomi Redmi 12 punya kelebihan di ukuran layarnya yang lebih besar, punya resolusi layar yang lebih besar, punya kamera ultrawide 8MP, punya kamera makro 2MP, punya resolusi kamera selfie yang lebih besar, dan punya RAM dengan kapasitas yang dua kali lebih besar dengan harga yang Rp100.000 lebih murah. Jadi itu teman-teman perbedaan antara Oppo A38 dan Xiaomi Redmi 12. Menurut kamu mending yang mana? Yuk tulis pilihan kamu di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton sampai habis, semoga bermanfaat. Kalau belum subscribe yuk bantu channel ini dengan klik tombol subscribe-nya. Dan kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya.